tim nonton terbaik. Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa kalian tombol like, subscribe, dan notifikasi, dan share ke teman-teman kalian. Karena setiap harinya Bachelors bakal bagi-bagi Robux kepada kalian. Lalu caranya gimana bang? Caranya gampang banget. Kalian klik tombol like, subscribe, share, dan juga absen di kolom komentar ya nama kalian. Jadi jangan pernah skipnya ya, karena pengumumannya ada di tengah-tengah video. Jadi ayo kita mabar guys, kita bakal langsung masuk ke dalam gamenya. Halo my friend, balik lagi belum aku di channel Bachelors. Guys, di video kali ini aku bakal kasih tahu kepada kalian cara-cara dan juga rahasia-rahasia terbaru yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Di antaranya, kalian udah tahu kan sebelumnya ada sebuah upgrade superhero adik-adik, mana di dalamnya ada rumah rahasia superhero di dalamnya. Di antaranya ada ruangan rahasia, tempat rahasia, ada kamar rahasia, dan juga ada beberapa aku terbaru di dalam game Roblox Brookhaven. Ya, karena kalian nonton channel Bachelors ini, artinya kalian pasti bakal pro banget untuk bermain game Brookhaven. Dan pastinya kalian tahu semua rahasia yang ada di dalam game Roblox Brookhaven. Ini kita bakar aja si Mangolo terkait jilat. Ya ampun, jangan dibakar juga, tadi kapok kocok. Tapi ada aja sih, kaktus ikutin aku. Nah guys, jadi di video kali ini aku bakal kasih tahu kepada kalian gimana caranya membuka secret door animation yang ada di dalam Roblox Brookhaven ini. Jadi nanti kalian bisa menggunakan beberapa door animation yang harusnya berbayar 1000 Robux, tapi bisa jadi hanya 5 Robux adik-adik. Jadi kalian kalau misalkan pengen kepo dan pengen benar-benar tahu banget apa aja secretnya yang terbaru di dalam Roblox Brookhaven ini, jadi kalian simak video sampai selesai ya. Dan jangan lupa juga kalian klik tombol like dan subscribe untuk subscribe. Jadi adik-adik, makasih buat tombol like dan subscribe. Kita bakal langsung saja ke dalam videonya. Let's go guys. Oke guys, sekarang kita udah masuk ke dalam game Roblox Brookhaven-nya adik-adik. Nah, langkah yang pertama adalah kalian tinggal masuk aja ke publisher dulu ya. Tapi sebentar, kali ini aku lagi di private ya. Bentar guys, kita bakal jalan dulu ke publisher ya adik-adik. Ayo, kita bakal lihat ya adik-adik. Wah, ada orang yang hilang. Oke guys, ayo kita ke public server, let's go. Nah guys, sekarang kita udah ada di public server jaya adik-adik bareng si Mangolo. Nah, untuk kalian bisa membuka secret emote dan juga secret idol animation yang ada di dalam Roblox Brookhaven ini agar kalian bisa lebih keren lagi. Langkah yang pertama adalah kalian pergi ke sini dulu ya adik-adik. Mangolo, oh my god, di sini ada banyak banget orang-orang, woi. Ya ampun, kok suara kamu kayak si Mangolo? Ada apa lagi katanya? Ampun, aku kira cewek itu ya. Ya udah ya Mangolo, sini. Di sini juga ada bapak-bapak. Eksis baik ya bang. Ya ampun, eksis baik Mangolo. Sini sini Mangolo. Nah, yang pertama adalah kalian langsung aja guys ya, dulu kendaraan ya adik-adik menggunakan mobil Volkswagen kayak gini. Kalian langsung aja Mangolo, kalau setirin aku ke rumah tembak. Permisi dulu kocak besar botak. Oh ya udah deh aja gitu. Eh tungguin kocak, aku belum naik. Si Mangolo udah. Ya tempat aja bisa ke rumah nomor 11. Dan kalian keluarin rumah superhero terbarunya adik-adik. Ini gratis banget guys, hanya 0 Robux ya adik-adik. Kalian bisa mendapatkan rumah ini. Kita langsung aja masuk ke pintu otomatis yang ada di sini. Kalian diem aja di depan sini. Nah jadi kalian bisa mendapatkan idol animation yang ada di dalam game Roblox Brookhaven ini. Yang pertama adalah kalian langsung aja masukin kode ini ya adik-adik. Nah ini dia guys, kalian kesini aja dan kalian pergi ke Roblox katalog yang ada di sini. Nah kalian langsung aja masukin, kalian tahu kan karakter Uza yang kayak gini adik-adik. Karakter
adalah Uza yang kayak guys. Karakter Uza yang kayak gini adik-adik ini ada di Roblox dan ini bener-bener bagus banget loh guys, idol animationnya. Nah kalau kalian ingin mempunyai karakter idol animationnya seperti Uza kayak gini, kalian langsung aja masukin kode ini adik-adik nih. Nah adalah kalian ikutin tulis bareng-bareng ya di kertas, ataupun kalian bisa langsung screenshot aja ya 3307825. Nah langsung aja kalian pencet enter adik-adik, dan lihat guys ya, karakter kalian langsung mempunyai idol animation kayak Uza kayak gini guys. Lihat nih jalannya juga ini keren guys ya, idol animationnya adik-adik tuh. Lihat guys, ini bener-bener keren banget. Mana caranya mah? Aku juga mau. Ampun, ini kocak mengelos. Nih caranya aku kan udah kasih tahu tadi. Kalian langsung aja ya adik-adik pergi ke wajah yang ada pensil ini, dan kalian masuk aja langsung kodenya ke sini ya. Nih aku kasih waktu 5 detik mengelos. Tulis ya 3307605825. Nah berikutnya ada idol karakter robot secret ya adik-adik. Kalian langsung aja masukin kode 4211409027. Guys, dengan kalian bisa mengunlock karakter idol animation Uza kayak gini guys ya, kita bakal langsung aja guys ya diem di tempat awal ya adik-adik. Ini ceritanya kalian bisa flexing gitu ya adik-adik. Kalian mengelos, guys, cari cewek sini mengelos, ikutin aku mengelos. Kita langsung aja pergi ke tempat awal dan kita bakal tanyain ke orang-orang yang ada di sini ya guys ya, apakah kalian tahu ini karakter apa idol animationnya, karena ini sangat mahal banget ya guys ya. Nah kalian langsung aja diem di tempat awal yang tadi sangat ramai banget, terus kalian langsung aja diem di sini dan kalian kasih aja proofs kayak gini guys ya. Langsung aja kalian masukin ini dan kalian kasih proofs kayak gini guys, terus kalian klik ininya dan kalian tulis di sini animation. Nah terus nanti pasti bakal ada orang yang deketin kita ya adik-adik, kita bakal tunggu aja. Mengelos, kamu di mana? Kocok sini, kocok. Ya makanya sih di kocak ya, pakai karakter Uza kayak tadi, bukan cewek kayak gitu kocak. Uza idol animationnya. Oke guys, kita bakal tunggu aja ya apakah ada orang yang deketin kita dan kita bakal kasih tahu. Wah guys, di sini Uza ada orang yang deketin kita guys. Ini bapak-bapak siapa katanya? Zero katanya ke sini. Wah itu what nih, lihat nih idol animation aku nih, gimana nih katanya apa, what is that idol katanya. Di sini secret Uza idol animation. Waduh, di sini ada yang nanya guys, Dragon some quest katanya. Enggak ada, no, ini kamu langsung aja lihat di channel aku karena kodenya udah aku kasih tahu ya di channel aku. Dia nanyain guys katanya, this tutorial to me what YouTube katanya. Nih aku kasih tahu guys YouTube-nya ya, jelas bro, you can find in YouTube. Ada ini bolehnya, malah penasaran guys ya. Oke guys, di sini banyak banget ya guys ya yang mau yes bacilas. Nah kita bakal bilang ya adik-adik kayak gitu guys ya. Oh my god, langsung aja coba ke secret idol animation. Wah orangnya langsung pergi, jangan dulu sekarang, belum juga diupload kocak. Ada belum diedit videonya. Oke guys, kita bakal lanjut lagi ke secret idol yang kedua ya adik-adik. Nah secret idol yang kedua, nah guys di sini aku punya rekomendasi kepada kalian. Gue udah kumpulin semua secret kodenya yang nanti bisa kalian pakai supaya full animation, full animation dan full idol animation kalian lebih keren lagi. Ini secretnya ya adik-adik, kodenya yang pertama adalah 331. Nah di sini guys kita bakal langsung masukin aja kode ini ya guys ya. Di sini kalian langsung aja tambahin guys ya, lari seperti Uzalnya ya guys ya. Nih untuk kalian lari, kalian langsung aja masukin 3238498 26. Nah kita bakal langsung aja, ini pasti bakal seperti Uza ya guys ya. Wow, menurut kalian coba rating adik-adik dengan animasi seperti ini, kalian komen di kolom komentar, menurut kalian ini bagus ya guys, jalan kayak gini guys atau jalan ninja yang lebih keren. Tapi aku masih punya yang lainnya ya adik-adik. Ini kita bakal langsung tambahin full animation boltnya. Nah di sini kita bakal langsung aja guys ya tambahin semua kodenya dan nanti kita bakal minta rating ke orang-orang yang ada di sini ya guys ya. Untuk yang pertama idenya adalah di sini guys ya, ada kode yang lebih keren lagi adik-adik. Di sini ada ide R15 seperti robot dengan kode 4211409027 adik-adik. Nah ini idenya kayak robot ya adik-adik, menurut aku sih ini secret banget sih guys ya. Kemudian di sini juga masih ada yang bagus lagi guys, yang idenya yaitu realistik orang diem di real life guys. Nah kayak gini kodenya 116
0813216 ya adik. Langsung aja pakai ini ya adik-adik, ini bener-bener keren banget. Kemudian di sini kalian bisa menggunakan beberapa idle animationnya. Makanya kalian langsung aja tulis ya adik-adik, ini kodenya ya guys ya. Terus di sini aku bakal coba ya adik-adik gunakan secret pool animation boltnya, dari idle-nya, renangnya, larinya, jalannya, sampai loncat, jatuhnya, sampai naik tangganya. Ini aku bakal kasih tahu ya. Pertama kodenya adalah ini guys, ini untuk idle-nya 16744219868. Terus kalian masukin ini renangnya adik-adik 16744217055. Dan kemudian kalian masukin untuk larinya 16744214662. Kemudian kalian masukin jalannya juga 16744219182. Pelannya adik-adik, nanti kalian pause-pause aja ya untuk kodenya. Untuk loncatnya 16744212581. Dan untuk jatuhnya adalah 16720782. Dan untuk naik tangganya 16744204409 adik-adik. Nah di sini kita bakal langsung aja guys ya, rating aja langsung guys. Jadi kita bakal langsung rating aja guys ya, minta rating, ayo let's go. Ini bener-bener kocak banget ya adik-adik. Aku jalannya jadi aneh kayak gini guys. Coba menurut kalian, guys, menurut kalian ini kayak gimana ya adik-adik? Ya ampun, kayaknya aku salah secret animation ya adik-adik. Ini aku dikasih tahu sama si bocos, jangan-jangan aku di prank lagi ya adik-adik. Ah sudahlah, kita diam di sini aja ya adik-adik. Ini kenapa jalannya jadi kayak gini? Tapi aku penasaran banget guys, kalau berenang kayak gimana ya adik-adik? Bentar guys, kita lari dulu ke sini ya guys ya. Ayo kita lari, nanti kita minta rating ya adik-adik. Tapi ini mah lebih ke kocak ya adik-adik. Coba kita renangnya. Wow, renangnya bagus banget guys, kayak lumba-lumba. Tapi kalau menurut aku sih yang jalannya lebih bagus yang Uza ya adik-adik. Kayaknya aku mau pakai secret animation yang Uzanya aja ya adik-adik. Kita bakal pakai jalan ini aja ya adik-adik. Oh my god, jadi keren banget sih guys ya. Renangnya udah jadi, loncatnya juga udah. Dan di sini kalian coba langsung aja, kita bakal tunggu guys orang-orang yang bakal nge-rating untuk seluruh animasinya adik-adik. Kita bakal tunggu aja. Oh guys, ada banyak orang yang ngedeketin aku guys. Dia kayaknya mau nanyain apa nih. Aku bakal tanya ya, kita bakal tanya aja. My idle animation ya adik-adik, kita bakal lihat. Yes please, kita bakal bilang dulu ya. Iya dia emote, iya bener emote yang ini. Lihat ya adik-adik, dia bakal ngomong kayak gimana adik-adik. Much Roblox you need to buy, gratis, kamu bisa lihat di YouTube channel aku. Yes, iya bener banget. Lihat ini dan rating ya. Ayo guys, kita bakal lihat nih. Nih jalannya kayak gini, loncatnya kayak gini, juga idle animationnya kayak gitu ya guys ya. Kita bakal lihat guys, si Pretty Girl dia mau ngerating berapa guys. Wow, katanya adik-adik like that, katanya aku suka itu ya adik-adik. Oh my god, tolong aku diculik bang. Ampun Bang Alas, wah kita di rating 9,5 guys. Oh my god Bang Alas, ada yang ngerating kita 9,5. Oh my god, makasih jika kamu ingin, makasih jika kamu ingin melihat tutorialnya, kamu bisa lihat di channel aku ya. Wah guys, ternyata di dalam game Roblox Brookhaven ada beberapa yang disembunyiin juga ya. Di update Brookhaven ini ada beberapa fitur yang disembunyiin, dan kalian ternyata bisa memasukkan idle animation, full animation bot di dalam game Roblox Brookhaven ini dengan harga no Robux. Nah kalau misalkan kalian masih bingung, kalian langsung aja ya masukin kode-kodenya. Dan tadi udah ada yang rating katanya 9,5. Coba kalian cobain ya guys ya, apakah kalian berhasil? Berhasil, jangan lupa kalian klik tombol like dan juga klik tombol subscribe. Dan terima kasih adik-adik, dan sampai jumpa di next video. Bye-bye.